Raga, Bastian, keluar lo berdua. Gue udah kekuat ngelakuin game bodoh ini. Mana Bastian? Gue belum nemuin dia, tapi gue rasa dia sembunyi di loteng atas. Kita harus memberitahunya kalau permainan ini udah selesai. Kita harus cepat pergi dari sini. Bastian! Cemen. Gue bukannya takut atau cemen. Lo berdua tahu kan? Gue paling anti sama hal-hal gaib kayak gitu. Gak ada kerjaan lain apa? Halah, bilang aja lo emang penakut. Pasti kebanyakan baca creepypasta di Wattpad nih. Lo cowok bukan sih? Serius? Apaan? Lo beneran suka bacaan gak jelas di internet itu? Yang sumbernya aja nggak tahu. Kalau lo gak percaya, cek aja HP dia. Lo bakalan jijik tau. Saban malam dia mantengin update cerita gak jelas itu. Elah, cowok mah begadang buat main game. Atau kencan sama pacar. Lah dia. Serah lo berdua dah. Come on, Raga. Jangan gara-gara cerita recehan itu, lo gak mau coba permainan ini. Ini cuma mainan, gak? Main. Kayak petak umpet biasa pas kita kecil dulu. Cuma bedanya kita buktiin setan itu beneran ada apa enggak. Gimana kalau kita taruhan aja? Siapa yang bisa bertahan sampai akhir, bakalan ditraktir makan siang sepuasnya selama sebulan penuh. Oke. Di, lo nggak bisa cari boneka lebih manusiawi gitu? Anjir, ceki aja kasar sama mani boneka. Lagian, lo nggak di kolong jembatan mana sih? Nemu aja sampai kayak gini. Lo berdua pada belagu ya? Udah untung gue cariin juga. Lagian kita mau main petak umpet sama setan, bukan main rumah-rumahan. Masa gue pinjem Barbie punya ponakan gue? Leh. Udahlah, lo gak usah protes. Kita main aja. Lagian lo juga tahu kan? Habis main, boneka ini kudu dibakar. Bener gak? Kalau gitu, ngapain pakai boneka bagus? Ya, setidaknya lo hargai perasaan setan lah. Jangankan demit, gue aja ogah megangnya. Udah deh, jangan belagu. Kita berangkat sekarang. Woi, kalau lo cemen gitu, mending main Barbie aja deh sama ponakan gue di dalam. Pakai rok sekalian. Kita udah kayak maling aja. Maling genteng. Yang gue malingin pasti bilang makasih dah gue datengin. Ngomong-ngomong, lo udah nyiapin yang lain kan? Selain Annabelle KW tadi. Lo tenang aja deh, Bas. Gue serius mau main ini. Semuanya udah gue siapin secermat mungkin dalam tempo waktu yang singkat-singkatnya. Lo napa kayak cewek nahambok kayak gitu? Hah, gue heran lo gak ada takut-takutnya. Hitori kaku Rainbow bukan buat main-main, Red. Ngapain takut? Ini cuma permainan, kan? Rumah ini baru bulan kemarin ditinggal pemiliknya. Kabarnya gak kuat sama godaan makhluk halus penghuni rumah ini. Entah gimana ceritanya. Serem deh pokoknya. Lo tahu kan selanjutnya ngapain? Lo bawa gunting. Jangan kuku. Terus? Darah. Lo tahu kan bahayanya? Darah bakalan ikat kita sama boneka itu. Jangan bodoh, Red.
Lo tenang aja, Kak. Lagian kita main bertiga. Cuma sejam. Terus selesai. Lagian sebenarnya kita udah nyalain aturan. Harusnya kan jam 3 pagi. Tenang aja deh. Gak bakalan kenapa-napa. Kak, gue boleh minta tolong sama lo. Cari bak atau apa aja, asal ada airnya. Lo kenapa? Sera, teman kita. Dia meninggal tadi pagi. Lo tahu yang lebih ngejutin dari ini? Dia ditemukan di belakang rumah kosong. Tempat kita main Hitori Kanguranbo semalam. Hah? Katanya dia hamil. Oh ya, jadi itu sebabnya dia bunuh diri. Ya, emang apa lagi? Akhir-akhir ini Sarah kelihatan beda sih. Kayak sedih gitu. Yakin banget dia depresi gara-gara pacarnya gak mau tanggung jawab. Ada benernya juga sih. Cuma kamu pasti tahu dong kalau rumah itu angker. Duh, kalau itu sih aku sering dengar. Iya, angker banget, katanya. Dulu ada cewek bunuh diri di sana. Bukan katanya, emang benar. Apa mungkin ya, Sarah kerasukan setan itu? Ih, serem ah. Jangan bahas setan di kuburan gini. Udah yuk, balik. Baiknya kita balik juga. Udah kelar kan acaranya? Ya udah yuk, sebut.